masih karena tarik ke dalam saja kembali. Ada di sana Agus di belakang maksudnya Dimas. Masih Dimas, sendirian dia di sana mencari kawan, tetap langsung dengan masuknya. Ada Aceh yang dituju, sudah saja nomor punggung 6. Punggung 5, Sukar Icok. Kembali lemparan ke dalam saja. Alah, kita tepuk. Kembali kali ini, masih ada Aceh. Aceh kali ini, dijatuhkan nampaknya oleh nomor punggung 5 saudara Incong. Aceh dan Incong kali ini tendangan bebas saja untuk anak-anak Pejang Sari kali ini. Saudara Aceh. Aceh kanan langsung menggawang. Masih ada pemain dari Bintara menyelamatkan nampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan pencuri saja nampaknya kali ini. Oh, apa-apa. Tendangan gawang nampaknya. Kali ini tendang langsung dengan masuknya. Sumpil saja. Ada di sana nomor 9. Kali ini kembali saudara Icong ke depan masuknya Icong. Hanya masuk ke depan ke dalam saja kali ini Endis. Endis kepada nomor 4 saudara Masrul. Endis kembali. Oh, terlalu tinggi nampaknya saudara Icong kali ini. Kembali kali ini saudara Hamdan ancang-ancang dia tendang langsung ke bulu gawang. Ditangkap dengan bebas saja. Kembali kali ini Ajis ke depan masuknya Ajis. Masih ditangkap saja dengan mudah untuk cabut gawang. Saudara Dani kali ini. Dani. Kawan saja Dani. Pada Dimas kali ini. Masih Dimas ke depan masuknya Dimas. Siapa yang dituju di sana? Iman yang dituju. Kembali ada Koko di sana. Oh, apa yang terjadi kalau ini kembali ada di sana nomor 6 saudara Endi subur saja. Kembali ada di sana nomor 5 Icong. Nomor 17 yang dituju saudara Adam. Keluar apa saja dan hanya menghasilkan para kepala saja untuk Bintara. Kembali kali ini saudara Adi. Berhati kali ini tempat maksudnya Adi langsung bergawang. Masih ada pemain Pujang Sari nampaknya saudara Hamdan. Kembali nomor 7 di sana. Ancang-ancang Gogo ke depan maksudnya. Ada di sana nomor 9 sudah saja Endis kembali. Ada di sana nomor punggung 11 saudara Yoga kali ini. Masih Yoga sendirian di sana. Masih Yoga dibebengi Gogo. Masih Gogo. Ada Gogo di sana. Kembali di bu. Oh, apa yang terjadi? Masih ada pemain dari Pujang Sari saudara Endis. Oh, melakukan dorongan nampaknya saudara Agus nomor punggung 2 sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak dari Pujang Sari. Kembali bertemu 11 atau ini saudara Yoga di sana akan melakukan tendangan bebas kali ini. Lakukan mencetol gawang saudara Ajis. Kali ini saudara Yoga ancang-ancang dia tendang langsung. Masih bertentur pagar petis dari Bintara. Kembali Agus ke depan masuknya. Ada di sana nomor 17 saudara Adam yang mengejar. Dibayang-bayangi saudara Dimas. Masih belum meninggalkan lapangan pertandingan. Dibuang saja nampaknya. Kembali kali ini saudara Dimas nampaknya. Ke depan masuknya Dimas. Kumpul saja saudara Restu.
ada nomor 14 kepada Alto ke depan, maksudnya sipil saja dan berhenti setular sudah gila kali ini kepada Andy. Sipil saja ada di sana saudara Yoga, masih Yoga kali ini. Apa yang terjadi? Jumlah satu kompeten saudara Yoga kali ini kepada maksudnya. Apa yang terjadi kali ini? Ada Andy, sipil saja hantar kembali ada di sana saudara Alto. Yoga di sana kembali masih Yoga. Oh, apa yang terjadi? Sudah meninggalkan depan pertandingan depan dan hanya menghasilkan pada ke dalam saja untuk Bintara depan maksudnya. Kembali lepar ke dalam untuk anak-anak dari Bintara depan maksudnya. Itu sekilas Torres yang dituju. Oh, sudah meninggalkan depan pertandingan depannya kembali ke pada Masri ke depan maksudnya. Ini adalah rekod yang menyambut kali ini. Sehingga dibuat saja oleh barisan belakang dari Bintara ke depan maksudnya. Ada di sana Yoga, masih bisa di selamatkan oleh nomor punggung 4 itu saudara Dede. Kembali lepar ke dalam saja ke depan maksudnya, sundul saja. Oh, melakukan dorongan nampaknya saudara Iman, menjatuhkan pula pemain sekaligus kalau ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak Bintara. Kembali saudara Dede nampaknya di sana akan melakukan tendangan bebas. Kembali ke Taulah saudara maksudnya. Ada di sana yang berbual 14 saudara Gila. Oh, saudara Aldo nampaknya jatuhkan saja. Kembali saudara Dimas melakukan tendangan keras kali ini. Jangan-jangan Dimas ke depan maksudnya. Langsung melukai yang ada di sana. Jangan kawan saudara Ajis. Tentu juga menangkap bola kali ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan lawan saja. Kembali kita langsung ke depan maksudnya. Torres yang dituju kali ini kita langsung saja hantar. Bertemu dengan Aceh kali ini, sebuah kali ini Torres kembali anti ke depan maksudnya. Ada Hamdan, masih Hamdan depan maksudnya Hamdan. Ada Yoga kali ini yang dituju Endis kali ini, tendang langsung saja Endis ke depan maksudnya. Tidak ada rekan yang menyambut kali ini. Kedai dan hanya menghasilkan tendang bawang saja untuk Bintara. Kembali tendangan gawang saja kali ini ada di sana saudara PT. Tendang langsung saja ke depan maksudnya. Ada di sana saudara MD. Sepatahkan saja sundul kembali nomor punggung 6 saudara Mali kali ini. Kembali ada di sana Andi Boris ke depan maksudnya. Boris tidak ada rekan yang menyambut kembali saudara Agus kali ini. Agus bayang-bayangnya kali ini. Sudah menikah kembali tapi tetap ada menghasilkan tendangan dan gawang saja nampaknya untuk anak-anak Kejang Sari. Kembali saudara Dimas di sana. Dimas tetap langsung Dimas ke depan maksudnya. Ada di sana nomor punggung 6 saudara Malik. Kembali tidak dapat dikejar rapat dan hanya menghasilkan para petalang saja. Kembali kali ini Agus ke depan maksudnya. Ada di sana nomor 9 kembali. Apa yang terjadi? Salah pengertian nampaknya saudara Andi. Kembali ada di sana nomor 14. Oh, ada Koko di sana. Kembali nomor punggung 4 Masrul kali ini ke depan maksudnya. Masrul ada Aceh di sana, masih Aceh di bayang-bayangi saudara Mohlas. Kembali ada di sana saudara Egis. Endis, apa yang terjadi? Kembali ada Iman di sana. Masih apa yang terjadi? Oh, nampaknya sudah mengenai kembali tendang langsung ke depan maksudnya. Sundul saja saudara Dimas. Ada di sana saudara Torres. Tendang Endis ke depan maksudnya. Siapa yang menjadi di sana? Ada Iman mengejar bola. Kembali Iman. Ada di sana saudara Aceh. Iya. Sudah terus
dan apa pertandingan nampaknya. Kembali lompat ke dalam untuk kanan-kanan. Ujang Sari bola pada maksudnya pelan saja. Masih ada barisan bertahan dari Bintara. Kembali lompat ke dalam saja untuk kanan-kanan Bintara. Kedepan maksudnya ada Andi yang dituju. Andi kali ini. Mulai nincak ya. Siung. Andi kali ini. Apa maksudnya Andi? Ada di sana saudara Hampir. Kembali ada Torres di sana. Masih Torres. Oh, apa yang terjadi? Tuh, ini ada Kaura. Kemarin ke dalam. Nampak dia di mana-mana Kujang Sari. Masih. Pelan saja kali ini. Oh, salah melakukan lemparan ke dalam saudara Entis. Kembali saudara Andi. Kembali saudara Andi. Kedepan maksudnya Andi. Ada di sana saudara Hamdan. Ditangkap dengan mudah. Sudah di luar tempatnya. Kembali kalau ini tetap langsung kedepan maksudnya. Ada di sana saudara Yoga. Yoga kedepan maksudnya. Kembali. Nomor 26, sebut saja. Ada di sana nomor 14, saudara Aldo. Kembali Edis, ada di sana saudara Aceh. Aceh, dibayang-bayangin dua pemain sekaligus kali ini. Lebih langgar saja, nomor 26, nampak di saudara Malik. Kembali ke kanan. Bebas saja nampaknya. Kali-kali ini nomor 24, saudara Masrul. Terlalu tinggi Masrul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Untuk kadang-kadang baru Bintara kali ini. Saudara Ajis. Kembali ke depan masuknya Ajis. Ada di sana saudara Hamda. Ada di sana nomor 24, saudara Masrul ke depan maksudnya tiga rekan yang menyambut. Kembali ke depan maksudnya ada di sana Masrul. Kembali depan ahli tanya saudara Bor. Apa yang ada? Namun bukan merupakan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya kali ini. Kembali tendang langsung saudara Dimas ke depan maksudnya. Ada di sana nomor punggung 3 saudara Restu. Sudah saja melakukan pelanggaran nampaknya saudara Gogo. Gogo. Kembali-kali ini nampaknya nomor 17 di sana saudara Agis. Agis pelan saja ke depan maksudnya. Apa yang terjadi? Sudah menunggu bola masih ada untuk jaga gawang kali ini. Peluang saja kembali kali ini. Ada di sana saudara Iman. Mas Iman ada di sana nomor 10. Sebol nampaknya saudara Torres. Seimbangnya masuk sampai tangan bola saja. Saudara nomor 14 saudara Aldo melakukan tendangan bebas. Aldo ataupun Yogi di sana kembali. Ancam-ancam Aldo pelan saja. Apa yang terjadi? Kembali ada di sana saudara Masrul di langgar saja nomor 26 saudara Malik. Kembali kali ini saudara Edis di sana. Edis tendang langsung saja kembali gawang. Apa yang terjadi? Masih menyamping di samping kanan gawang yang dijaga oleh saudara Ajis.
Balik ke dalam segera pemasuknya. Ada Adi, ada Hamdan di sana. Masrul, kembali ada Agnes, kedepan masuknya, ada Gogo, Yogi di sana, kembali Yogi, kedepan masuknya, masih ada Gogo kembali kali ini. Upaya Tommy nomor 29, sebuah Gilang, kembali kedepan masuknya Gilang, ada di sana saudara Masrul, tentu saudara Restu nampaknya. Kembali di sana nampaknya ada di sana nomor punggung 3 saudara Dimas akan melakukan tendangan bebas kali ini. Kembali ada di sana Nasrul, apa yang terjadi maksimum pekar pertama dari Bintara. Kembali Hamdan, terjadi maksudnya Hamdan. Sudah terkena terobsen nampaknya. Terkena 8 saudara Aceh. Kembali kali ini terkena saudara masuknya. Ditangkap saja dengan mudah oleh saudara Dani. Kembali Dani terkena masuknya Dani. Apa yang terjadi kali ini? Saudara dan hanya masih menetap ke dalam saudara. Kembali sudah meninggalkan lapangan tertampingnya nampaknya. Kembali saya mengerti akan bertemu empat saudara pasar lalu. Kembali nomor tunggu 6 ke depan maksudnya sudah saja. Ada nomor tunggu 6 di sana saudara Edis. Dalam kali ini tempatnya saudara Adi di sana. Saudara Adi, Adi acang-acang dia mendapat maksudnya. Adi langsung ketemu kawah. Sudah saja apa yang terjadi? Bergabung. Apa yang terjadi saudara Restu? Terjatuh. Kembali kali ini ada saudara Aceh. Aceh ketemu langsung Aceh mendapat maksudnya. Ada Iman di sana. Salah pengertian saudara Iman. Kembali ada di sana saudara Gogo, masih Gogo ke depan maksudnya Gogo. Apa yang terjadi? Masih belum akurat tentang dari saudara Gogo kali ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Bujang Sari. Kembali di sana ada Dimas. Dimas, tendang langsung Dimas ke depan maksudnya. Siapa yang rugi di sana? Ada nomor punggung 14 saudara Alto. Kembali ke depan maksudnya. Ada Aceh, Aceh, masih Aceh di tempatnya, saudara Boros kali ini, masih kali ini, nomor 14, ada Aldo, masih Aldo, sendirian di sana, kedepan maksudnya salah pengertian oleh saudara Aldo kali ini, kembali, ada di terakhir nomor 25, saudara Icong, ada di sana saudara Gogo, nomor 2. Salah pengertian. Hanya lempar ke dalam saja untuk anak-anak Bintara. Kembali Adi, Adi di sana dibuang saja kali ini. Saudara Adi kali ini. Adi ke depan maksudnya Adi. Sudah saja Hamda. Ada di sana Andy. Ke depan maksudnya ada di sana saudara Aceh. Aldo yang dituju, kembali nomor punggung 9 saudara Gila. Ada di sana saudara Aldo. Salah pengertian kali ini saudara Aldo. Tidak jelas umpan yang dilakukan saudara Aldo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kembali untuk Bintara. Sundul saja saudara Masrul. Kedatangan maksudnya ada nomor punggung 17 yang dituju saudara Adam. Upaya bagi saudara Dimas, kembali ada di sana saudara Aceh, sekedar maksudnya ada Gogo di sana. Ada Iman kembali mematahkan serangan, apa yang terjadi? Kembali ada Aceh, dibuang saja.
kaki yang nampaknya para yang dilakukan oleh anak-anak Pintar kembali berbalik untuk anak-anak Kejaksari kepada masih di Hages. Iman yang dituju dibuat saja nomor punggung 90 saudara Mohnes kembali kepada masih di Hages. Sudah saja Iman ada di sana saudara Aldo. Aldo berada sana dengan saudara Aceh. Aceh kali ini salah seperti yang saudara Aceh sudah meninggalkan lapangan pertandingan tampaknya dan hanya menghasilkan tarik ke dalam saja untuk hujan besar kembali objeks ada di sana saudara Dinas kemudian maksudnya Dinas ada Hamdan yang dituju sudah saja kembali ada nomor punggung Dinas saudara Icon pertama saja ada Andi di sana masih Andi objeks itu sama dengan nomor 9 kali ini saudara Gilang ada di sana saudara Ertis kembali ke depan maksudnya ada di sana saudara Restu itu saja ada saudara Restu ada hasil pada tarik ke dalam saja untuk Ujang Sari kembali ke depan maksudnya ada di sana saudara Aldo apa yang terjadi masih ada para pemain belakang dari Pintara kembali Dimas ke depan maksudnya Iman yang dituju sudah saja kali ini ada di sana saudara Gogo Gogo ke depan maksudnya Andi yang dituju sudah saja saudara Endis kembali kali ini nomor 29 saudara Torres Torres ke depan maksudnya sama kembali nomor 25 saudara Ico apa yang terjadi masih ada nomor 24 saudara Masrul kali ini balik anak-anak Pintara kali ini ada Agnes kena termasuknya nomor 29 saudara Torres apa yang terjadi terlalu tinggi saudara Agnes menangkan kaki kali ini sehingga hanya menghasilkan pertahanannya bebas saja nampaknya dan bebas kelas kembali kali ini nampak saudara Andi akan melakukan tendangan bebas kali ini Andi ancang-ancang Andi tanda langsung memandang apa yang terjadi masih ditangkap dengan mudah saja oleh penjaga gawang saudara Dani kali ini masih bisa diselamatkan nampaknya kali ini kembali ke depan maksudnya Aldo apa yang terjadi ada di sana saudara Hamdan Hamdan tendang langsung ditangkap satu dengan mudah kembali ke depan maksudnya ada di sana saudara Dimas Aceh yang dituju sudah saja nomor punggung 5 saudara Ico kembali lepar ke dalam saja ada di sana saudara Aldo ada Hamdan kali ini kembali nomor punggung 4 Masrul ke depan maksudnya ada di sana nomor punggung 11 dibuang saja nomor punggung 4 saudara Dede kali ini dan hanya menghasilkan tendangan pencuru saja kembali ada di sana saudara Yogi kali ini masih membentur apa yang terjadi sudah terjebak offset nampaknya saudara di Aceh kembali Dede kali ini Dede dan berakhirlah sudah pertandingan di babak yang pertama yaitu antara Kujang Sari berhadapan dengan Bintara di mana skor di babak yang pertama tadi itu 1-0 kami kembalikan ke studio.